لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Sembari bersantai menunggu teman-teman satu rombongan, jemaah haji KBIHU Jabal Rahmah asal Kota Madiun ini terlihat kompak dengan mengenakan seragam kebesaran dari KBIHU Jabal Rahmah. Berkumpul di lobi hotel, jemaah saling bersenda gurau satu dengan lainnya. Kurang lebih 12 hari bersama, tentu jemaah KBIHU Jabal Rahmah sudah seperti saudara sendiri. Biasanya istighosah bisa dilaksanakan di pelataran Masjid Nabawi. Namun kali ini peraturan lebih diperketat sehingga tidak diperbolehkan jika bergerombol di area Masjid Nabawi. Dibimbing Ustadz Khofi Mutawif Arab Saudi dari KBIHU Jabal Rahmah, ke-60 jamaah pun tetap melaksanakan istighosah di lokasi yang berbeda, yaitu di lorong hotel. Hal ini tak membuat jamaah KBIHU kehilangan kekhusyuannya. Istighosah berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Meskipun rasa haru tak mungkin dibendung, karena sesaat lagi harus meninggalkan kota Madinah tercinta. Segala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila hadratin Nabi Rasulullah SAW, wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi syaddul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in bihdinas siratal mustaqim. Saksikan selalu informasi haji tahun 2022 setiap sore hari pukul 4 sore hanya di JTV Madiun. Informasi haji ini dipersembahkan oleh KBIHU Jabal Rahmah Kota Madiun bekerjasama dengan JTV Madiun.